Adat dan nilai tradisi yang diwarisi sejak turun-temurun perlu terus dipelihara demi nama baik institusi beraja dan peradat. Titah yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mukhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, adat Perpatih merupakan tonggak kepada keutuhan Negeri Sembilan dan pembentukan masyarakat yang harmoni sejak turun-temurun. Titah baginda lagi, pemahaman mengenai adat wajar diberi perhatian serius, khususnya kepada generasi muda agar tak laput dek hujan, tak lekang dek panas. Baginda turut menzahirkan titah menyambut baik cadangan luak tanah mengandung agar peraturan dan syarat penggunaan tanah adat dikaji semula bagi membuka ruang pembangunan ekonomi di atas tanah adat dan seterusnya menjana pendapatan kepada pemegang harta dan suku masing-masing. Tuanku Mukhriz bertitah selepas menerima menghadap penghulu-penghulu luak di Balairong Seri, Istana Besar Seri Menanti. Berkenan berangkat, Tuanku Empuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Aisyah Rohani Almarhum Tengku Besar Mahmud, hadir sama Menteri Besar Dato Sri Aminuddin Harun serta barisan ahli mesyuarat Exco Kerajaan Negeri Sembilan. Pada istiadat ulangan penghulu luak tanah mengandung menghadap, seramai 5 datuk penghulu luak tanah mengandung menghadap dan melafazkan ikrar taat setia, iaitu penghulu luak Ulu Muar, Datuk Bendahara Setia Maharaja, Setia Maharaja Leda Pahlawan Mansur Yusof, penghulu luak Gunung Pasir, Datuk Orang Kaya Mempasir Setiawan Hanizam Harun, penghulu luak Inas, Datuk Pahlawan Lela Perkasa Walad Kuala Dioh Muhammad Arif Sidek, penghulu luak Terachi, Datuk Anjah Pahlawan Muhammad Nasir Nordin dan penghulu luak Jempol, Datuk Lela Putra Setiawan Abdul Hafid Anwar Abu Bakar.